Plus admin ya. Oke, sahabat-sahabat semuanya, kita akan belajar buat ngendaliin silinder ganda ya. Kita masukin di sini ya. Di sini kita dari selangnya ada satu unit. Kita tes dulu katupnya, kita pakai ini ya, katup 52 no black pink. Nah, ini selangnya kita masukkan dulu. Kita Oke, di sini kemudian kita tes dulu apakah anginnya keluar dari mana. Oke, anginnya keluar dari sini ya. Berarti di sini kita masukin posisinya mundur berarti. Oke. Ini masukin dulu selangnya. Nah satunya lagi. Ini posisinya sini. Jadi posisinya awalnya mundur ya. Jadi mundur tadi anginnya keluar dari sini ya, bagian ini. Nah nanti kita aktifin berarti yang ini ya katupnya, sehingga nanti dia akan bergerak maju. Nanti kita butuh tegangan ya. Kita butuh tegangan 24 volt. Ini kita masukin. Nah di sini kita samakan dulu nih. Nah nggak cukup kayaknya. Ini kita masukin yang karena di sini yang awalnya kena S2 dulu nih sudah aktif. Berarti positifnya kita masukin di sini ya. Kemudian dari sini kita masukin buat digerakin yang di sini ya. Jadi masukin A2 sini nih. Ya. Nah, sini. Di sini ini kendor ya. Kemudian di sini kalau dia udah maju kena S3 ini limit fitnya. Nanti buat gerakin yang di sini katupnya. Nah, nanti kita jumper dulu di sini ya. Kita jumper dulu di sini. Ya, positifnya. Nah, kemudian sini aja nih, yang kecil. Pendek. Nah, kemudian dari sini kita hidupkan buat yang di sini ya, dua sini. Nah, selanjutnya yang A1 kita hubungkan ke nolnya. Ya, obrol nolnya. Ini obrol nol volnya. Ini kita masukkan ke A1 ya. A1 dan di sini ya. A1 kita jumpa sini. Dapetin nol ya. Ini tanpa tombol ya. Kita langsung tes. Ini kita hidupkan powernya. Nah, dia langsung dia masuk ya. Ini juga ya, anginnya sudah habis. Kita lihat di sini. Nah, ini A plus admin ya. Nah, ini kurang ini nih, kita ngetekan dia nih. Nah, itu teman-teman. Terima kasih. Sekarang kita akan rangka ya, pakai rangka start stop ya, tombol start sama stop ya, buat ngendaliin ini ya, sound effect ini. Jadi dari masukin positifnya ya, ini kita butuh volnya, ambil positif, masukin ke kontak dengan opennya tombol ya. Kita butuh relay ya buat kuncinya. Kemudian dari sini kita masukin dulu ke tombol stopnya ya. Di sini kontaknya ke tombol stopnya. Tombol stopnya pasangnya yang namanya plus ya. Plus. Dari sini ini kita masukin ke relay ya. Nah, ini kita relay nih. Coilnya, ke coilnya. Satunya lagi ya. Ini kita masukin ke yang negatifnya. Ke nolnya. Ya, ini ke nolnya ya. Kemudian kita akan kunci tombol start ini ya, dengan kontak dari relaynya atau open ya. Nah, ini kita paralel saja seperti ini. Satunya lagi ya, satunya lagi ini juga ya. Satunya lagi kita kunci di sini ya.
Oke, okay. Kemudian dari kontaknya kalau udah tinggal termostat dia hidup. Nah, sekarang kontaknya akan kita buat hidupin kontaknya ini ya. Ini kita akan masukin ke terminal open-nya ya. Kita akan masukin ke switch-nya yang sudah ketekan ini ya, S2-nya ya. Nah, di sini kita sambungin ini kontaknya positifnya kita paralel dulu. Kita kasih supply positif dulu ya. Ini kita kasih supply positif. Nah, ini ada supply positif. Kemudian satunya lagi, ini kita masukin ke kontak ini ya, S2 ini yang sudah ketekan ini ya. Kemudian selanjutnya kembali lagi. Dari sini ya, ini baru kita buat ngidupin kan dia udah masuk ini supaya dia naikin maju ya. Nanti posisinya anginnya pada otak ini, berarti yang kita hidupkan supaya maju sebelah sini ya. Soalnya depannya ini di A2 nya oke. Nah, kemudian kita lanjut lagi di sini. Ini kita paralelin saja dengan sini ya, positifnya. Ini kalau udah maju kena S3-nya aktif. Nah, ini buat hidupinnya di sini A2. Kita buka lagi kabelnya lagi. Kabelnya ini saja. Satunya lagi. Nah, ini A2-nya ya. Nah, tinggal yang A1-nya kita hubungkan negatif ya. Nah, ini negatifnya kita hubungkan yang 0-nya ya. Ini kita masukin ya. 0. Ya. Kemudian yang ininya satunya lagi A1-nya kita jalan lagi ke 0 ya masuk. Oke. Nah, sekarang kita akan tes posisi yang kita hidupkan. Ya. Ini kita masukin anginnya. Ini ada yang kuat. Nah. Oke, sekarang kita start. Nah, ya, dia akan bergerak terus ya. Start stop. Ya. Nah, maju mundur ya, ini karena kurang. Nah, seperti itu. Kalau kita tekan tombol stopnya dia akan mati. Oke, kita ulang lagi. Ya, anginnya habis. Oke, terima kasih.